kalangan masyarakat Indonesia, dan berlaku juga kepada taruna yang baru masuk ke Akademi Perikanan Sidoarjo. Gerakan dasar karate terbagi menjadi tiga besar, yaitu suki, pukulan, jari, tendangan, oke, tangkisan, yang jika ketiganya digabungkan maka akan membentuk suatu pertahanan dan serangan. Gerakan gabungan tersebut antara lain adalah bidang bare dan suki, tangkisan bawah pukul depan, melambangkan kesiapan taruna dalam mengasih serangan serta memberikan serangan balas menembus jantung pertahanan musuh. Akhirnya judo suki adalah tangkisan atas pukul atas yang melambangkan kesiapan prajurit dalam mempertahankan diri dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Judo suki tangkisan samping pukul depan melambangkan kesiapan taruna untuk dapat menggunakan atau menguasai tempat pukul apapun dengan memberikan daya pukul ke arah depan. Mari jadi tendangan depan menunjukkan kokohnya pendirian seseorang prajurit siap berada dan ditempatkan di mana pun. Hadirin yang